Fantastic Figures. Karena gue mau main Counter Strike Global Offensive lagi, dan kali ini kita akan mencoba sebuah item. Di sini ada itemnya, nah ini dia itemnya, kita langsung coba aja. Kali ini gue akan mencoba bermain CS:GO, tapi kita pakai musik ini. Kayaknya lebih enak deh. Tapi siapa tahu kalau gue pakai kelamaan, ntar kayaknya gue bisa kena copyright. Gak apa-apa dah. Ini demi musik doang. Jadi bakal coba main, apa enaknya kalau kita main CS:GO cuman pakai musik. Pakai musik itu lah enak sih. Ini gue juga baru beli musik kitnya, ya gitulah. Kita coba main aja di mode kompetitif. Oke, ini match dimulai dan ini ada bunyi lagu. Bagi kalian yang mau lagu ini, kalian tinggal klik link yang ada di deskripsi, atau kalian ke community market CS:GO, kalian ketik aja Owl Nation. Ingat, Owl Nationnya di caps lock. Enak nih lagu pokoknya. Jadi kita akan bergerak bareng. Dan ngomong-ngomong, ini gue juga lagi main, tapi crosshairnya kecil ya. Ya begitulah, crosshair kecil. Jadi kita harus bergerak bareng, kita akan ke B kira-kira di map Mirage. Itu kayaknya rame nih. Katanya MVP ada lagu spesial kalau kalian MVP di sini. Oh, itu bukan gue yang kill, itu temen yang kill ya. Kemungkinan di sebelah sini ada orang. Kalau kalian pasang bom, lagu run akan tiba-tiba bunyi. Oh. Lagu run. Aduh, matikan dulu. Kalau kita mati nanti ada lagu juga. Oke, ini kira-kira kayak ada peluang menang. Cuma satu orang. Oke, tadi gue habis men-setting, ternyata tadi kita menang dan ada musiknya. Kita bisa dengerin kan, tapi ini rawan copyright sih. Ya begitulah, bikin copyright. Mau nih crosshair kegedean banget dah, untuk settingnya ngapa dah. Oke, di sebelah sana ada orang, tapi kita harus hati-hati ya. BTW kalian kebanyakan pakai musik itu bisa nulis, no. Oh, untung itu gue yang kill. Bukan mencari orang, siapa tahu di sini ada orang. Oh, itu dia. Aduh, fokus, gak apa-apa. Kita dua double kill terus ya di game ini. Oke, round berikutnya kita akan mulai dengan AK-47. Tapi mending kita beli granat juga deh. Soalnya buat ngebantu. Oke, teman-teman kita mau pergi ke A, gua tinggal ikutin aja. Gua sudah siap dengan flashbang dan lagu yang enak. Kita akan lempar flashbangnya, langsung dibunuh sama teman kita. Di sana kayak sepertinya kosong. Gua akan bergerak sini dulu untuk bersembunyi. Dan tidak ada orang sini, oke. Ini saatnya orang tinggal dua, kita tinggal menunggu kemenangan ya. Gua akan bergerak sini ya untuk berjaga-jaga. Apa itu? Bikin kaget ya. No. Oke, itu kill gua. Yang satu lagi mana nih? Oke, menang. Kita menang tanpa ada teroris yang itu yang mati. Hebat juga ya. Kita tinggal benerin armor dulu. Gua akan tambah granat dan flashbang juga sih. Gua juga mau beli pistol buat jaga-jaga, takutnya ada orang ya. Jadi mau kemana lagi nih, bro? Hey. Oke. Kayaknya kita diajaknya ke A terus nih. Lumayan sih. Jadi kita nggak perlu ngedit suara sih kalau main ini, karena udah ada musiknya dari game sendiri. Aduh, teman kita gila, kita dibutain kan. Oke, di situ kosong, jadi tidak ada target, dan sebenarnya di sini juga kosong ya. Di sniper kan. Oke, ada yang bilang mau ke B, jadi kita ikutin aja ya. Baiklah bro. Lo untuk semua, mantap. Dan pada main-main semua, jangan buang-buang peluru ya, kasihan. Ini gua apa lagi nih, udah beli senjata orang nih. Tiga orang, tinggal dua. Oh, itu dia. Wow, gue gay. Wow, bisa deh gua killnya. Ini orang gay. Yeay, menang. Dan lagu ini bunyi lagi. Sayang banget gua gak MVP ya. Oke, oh gak bisa. Oke, gue tetap akan pakai set orang G ya. Kita harus memaksakan saja ya.
skill gue udah lumayan memadai sih. Gak kayak video sebelumnya tuh yang main bareng Alvin itu kebaikan untuk main gratis, jadinya gue gampang mati di situ. Jadi kalau kalian main CSGO tuh ya saran gue emang ya itu main pakai itu yang bayar aja, kalian beli aja. Atau sebenarnya ada sih cara buat kalian jadi akun Prime di CSGO gratis. Kalian cukup main sampai rank kalian 21, oke? Ngerti kan? Oke, gue akan berjaga-jaga ya di sini. Oke, tidak ada CT. Tapi setidaknya gue akan jalan pelan-pelan ya. Oke, itu dia. Mampus. Skin gak shot. Gue gak lihat karena gue nge-scope. Sepertinya di A gue harus mencari orang ya. Karena tadi di A tuh kayak gue berasa ada orang ya. Tinggal 2 orang. Siapa tahu kita akan mendapat kemenangan ya. Mana ya? Di A. Oke, mantap. Satu orang lagi kayaknya dia ada sekitar sini. Gua harus mematikan bom tersebut ya. Mana dia? Woi, itu dia. Oke, gua akan matikan bomnya dan kita akan menang. Yes, kita menang. Mantap. Oke, kita menang. Sold. Mantap. Oke, apa yang kita dapat ya? XP-nya mantap. Dan gua akan melihat rank gua. Apa nih? Oh, ini kayaknya garis putih ini perkembangan ya. Oke ya. Oke, sebentar gua sambil nonton yang rugi sekian komen gua. Kalian jangan lupa add tim gua Ritsuka Z biar kita bisa mabar ya. Kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah.